BPTJ mengusulkan kendaraan dari luar Jakarta dikenakan tarif saat masuk ibu kota. Usulan tersebut masih dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan usulan yang diajukan BPTJ untuk mengatasi kemacetan akan dipertimbangkan. BPTJ menganggap kemacetan Jakarta masuk fase gawat darurat. Anies menyatakan belum mendengar laporan lengkap terkait kebijakan tersebut dan akan dilakukan komunikasi dengan BPTJ. Saya belum dengar laporan lengkapnya dari BPTJ, jadi kita akan dikomunikasi pagi ini. Kita mendapatkan datanya, nanti mudah-mudahan dari sana kita bisa menentukan seperti apa langkah yang komprehensif. Karena tujuan utamanya adalah memudahkan bagi seluruh masyarakat, seluruh warga di dalam memanfaatkan fasilitas transportasi, baik transportasi